Krama Bali sani mangkin talar osah ring kawentenan linu. Sangkaning punika, pemerintah kaapriang ngama dalang kewijakan indik standar rekalening ngelaksanayang pewangunan. Linu mejantan talar ngosahan Krama Bali. Pemerintah kaapriang ngedab-dabin kewentenan standar pewangunan SNI. Akademisi Nyoman Diah Utari Dewi Mawasang, ring panegara Jepang sampun nganggen standar pewangunan sani presiden ngarepin linu kantos Rora Skala Richter. Yening Indonesia kantun ngangken standar 6 skala Richter. Nambahkan kendanan korban miyadin bayi sana siosan, pemerintah sepatutnya ini nyelahin malih indeks standar bangunan, pinialit mana presiden ngarepin lino sani agang ipon dasa skala Richter. Sepatutnya merevisi kembali standar SNI yang ada di Indonesia. Apakah sudah benar kebijakannya, apakah sudah sesuai, disesuaikan dengan keadaan yang saat ini. Misalnya di Jepang saat ini sudah menggunakan standar untuk bangunan untuk 12 skala Richter. Bagaimana dengan di Indonesia? Apakah masih 6 skala Richter? Kalau misalnya 6 skala Richter, nanti kalau ketika ada gempa 7 skala Richter, tidak bagus juga, akan terjadi kolaps bangunan dan banyak korban jiwa. Jadi semua komponen sangat penting untuk prevention. Kita harus memikirkan hal ini ke depannya supaya tidak terjadi lagi seperti ini. Jadi semua baik komponen masyarakat, akademisi dan juga pemerintah bekerja sama, kita saling membantu. Apa sebetulnya yang bisa kita lakukan untuk kedepannya untuk mencegah hal ini supaya tidak terjadi lagi. Penerapan untuk pengelimbak teknologi, mahasiswa sana nelebang jasa konstruksi mandatalar uning ring kalkulasi pewangunan gedung. Yang dimintan lino agang kapiang nintan kantos ngoduang korban. Jaya Kesuma Baldi.